Apa? Nak buat pinjaman bank tapi si Chris sangkut? Macam mana nak tengok laporan si Chris kita ni? Kalau korang nak tahu, sekarang ni kalau kita nak dapatkan laporan si Chris, kita dah tak perlu beratur panjang-panjang dekat kaunter bank negara tu. Sekarang ni dah ada sistem isi Chris. Senang je nak download laporan isi Chris sekarang ni. Mari saya tunjukkan macam mana. Assalamualaikum, Zack di sini, Zaz sama Ataka MySumber TV, channel informasi anda. Bagi yang tak tahu apa itu laporan si Chris, mari saya terangkan secara mudah. Basically, si Chris ini adalah satu sistem laporan yang direka dan digunakan oleh BNM, Biro Kredit Bank Negara Malaysia, untuk mengeluarkan laporan kredit seseorang individu. Maksudnya, sesiapa yang ada hutang dengan mana-mana badan di bawah naungan bank negara, rekod hutang itu termasuk dengan maklumat seperti jenis hutang, jumlah hutang dan corak pembayaran balik hutang itu perlulah dimasukkan ke dalam laporan isi Chris. So, rekod isi Chris ni ada pada BNM. Bila kita nak mohon sesuatu pinjaman pada bank, pihak bank akan tengok rekod isi Chris kita. Daripada situlah dia akan menilai kita ni layak ke tak diberi pinjaman. Kalau bank tengok kita ni bukan main susah nak bayar pinjaman kereta bulan-bulan ni, so kemungkinan besar dia boleh tolak kita punya permohonan pinjaman rumah. So, itu kegunaan untuk bank. Apa pula kegunaan untuk kita? Kita perlu juga tahu apa kita punya rekod sebelum memohon sesuatu pinjaman. Biasalah manusia ni, time pinjam ingat, time nak bayar tu lupa pula. Jadi kalau kita boleh tengok rekod si Chris kita ni, bolehlah kita tahu jumlah hutang dan corak pembayaran kita. Satu lagi, kita pun bolehlah juga tengok kalau-kalau scammer kat luar sana tu ada pula pakai nama kita untuk buat pinjaman. Dulu-dulu nak dapatkan rekod si Chris ni kena pergi beratur dekat bank negara sana tu. Tapi sekarang ni tak perlu lagi sebab bank negara dah buat sistem isi Chris. Sangat mudah, mari kita buat sama-sama. Pergi ke isikris.bnm.gov.my. Tekan register now. Ingat, korang kena buat pemindahan RM1 untuk mendaftar akaun. Kemudian RM1 itu akan dipulangkan secara automatik 2 hari selepas pendaftaran. Klik ya, saya faham. Dan tekan teruskan. Perhatian, pendaftaran isi Chris dalam talian ini hanya untuk individu yang mempunyai MyCard dan kemudahan perbankan dalam talian. Bagi pengguna lain, pendaftaran isi Chris boleh dibuat melalui kios isi Chris yang terletak di pejabat AKPK. Isikan kesemua maklumat dan buat pengesahan CAPTCHA dan tekan hantar. Semak maklumat, klik kotak pengesahan dan tekan hantar sekali lagi. Pilih bank pilihan korang dan teruskan dengan proses pemindahan duit. Pop-up seperti ini akan muncul selepas korang selesai memindahkan duit. Jadi korang bolehlah klik proceed to isi Chris. PIN OTP akan dihantar ke nombor telefon dan email yang korang dah daftar. Jadi teruskan ke laman log masuk kali pertama. Isikan kewarganegaraan, nombor kad pengenalan serta PIN OTP yang diterima dan tekan hantar. Teruskan mencipta ID pengguna, kata laluan, imej dan frasa keselamatan serta soalan keselamatan. Selepas itu, pop-up akaun isi Chris anda berjaya diaktifkan akan muncul. Jadi klik kembali ke laman utama. Log masuk ke dalam portal isi Chris menggunakan akaun yang korang baru saja aktifkan sebentar tadi. Bila dah berjaya log masuk, pergi ke carian dan klik pada carian sendiri individu. Baca penafian, klik kotak saya setuju dan klik carian laporan. Laporan si Chris korang akan keluar seperti macam ni. Korang boleh muat turun laporan ini dengan klik muat turun. Ha, senang kan dapatkan rekod ni? Korang try lah buat sendiri. Kalau rasa tutorial My Sumber ni bagus, korang bolehlah tag kami di media sosial dan tunjuk yang korang dah berjaya buat. Dan jangan lupa, like, share dan subscribe. Ada apa-apa soalan, korang boleh komen di bawah. InsyaAllah kalau kami boleh bantu, kami akan bantu. Saya Zack. And I will see you in the next video. Zass!